Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya menjatuhkan sanksi untuk Abduh Lestaluhu terkait insiden di leg kedua final Piala AFF 2016 bulan Desember lalu. Ketika itu Abduh sengaja menendang bola ke arah bench Thailand saat injury time. Abduh kesal karena pemain Thailand memainkan bola saat ia berusaha mengambilnya untuk lemparan ke dalam. Dalam website AFC, Komisi Disiplin AFC menetapkan Abduh Lestaluhu dilarang main di dua pertandingan internasional serta denda $1,000 atau sekitar 13,3 juta rupiah. Komisi Disiplin AFC juga menjatuhkan denda total 867 juta rupiah untuk PSSI karena supporter Indonesia menyalahkan flare di laga kontra Vietnam dan Thailand.